Namun Halen lebih memilih untuk melipat sendiri jaket tersebut dan memberikannya langsung ke tangan staf pelatih tersebut. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, alangkah baiknya untuk menekan subscribe. Karena subscribe itu gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan lupa untuk like, komen, dan share untuk update video selanjutnya. Terima kasih. Erling Haaland terus mencetak gol di setiap pertandingan. Golnya ke gawang Wolverhampton telah mencatatkan sejarah baru yang selalu mencetak gol di 4 laga tandang perdana Liga Inggris. Hebatnya lagi, dari 7 laga yang dimainkan Haaland, telah membobol gawang lawan sebanyak 11 gol. Kini ia menempati sebagai pencetak gol terbanyak atau top skor Liga Inggris. Selain itu, Haaland sudah mencatatkan 2 rekor baru Liga Inggris musim ini. Yang pertama, ia menjadi pemain pertama yang mencetak 9 gol dari 5 kali pertandingan. Melampaui rekor sebelumnya oleh Mickey Quinn dan Sergio Aguero dengan 8 gol. Dan yang kedua, ia menjadi pemain tercepat yang mencetak 2 hat-trick yang hanya dalam 5 kali pertandingan. Melewati rekor sebelumnya yang dipegang Dembaba, mencetak 2 hat-trick dari 21 kali pertandingannya. Selain rekor gol yang dipecahkan Haaland, ternyata ia punya akhlak yang sopan. Dalam salah satu video yang beredar, ketika pemain lain seperti Jack Grealish dan Kevin Bruyne melempar jaket yang dipakainya dengan cara dilempar. Bahkan jaket dari Grealish sampai mengenai wajah staf pelatih. Namun Haaland lebih memilih untuk melipat sendiri jaket tersebut dan memberikannya langsung ke tangan staf pelatih tersebut. Mendapat perlakuan yang berbeda dari pemain lainnya, staf pelatih Manchester City itu sampai menepuk Haaland. Tanda kagum atas kesopanannya. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, terus memuji penampilan Erling Haaland di atas lapangan bersama timnya. Pep mengungkapkan bahwa setiap penampilannya di atas lapangan begitu lepas. Kami benar-benar jatuh cinta kepadanya, bukan hanya senang atas gol-golnya, akan tetapi ia juga bahagia. Erling Haaland digadang-gadang akan menjadi pemain top skor sepanjang masa dan akan memiliki karir yang cemerlang di dunia sepak bola.